PT Pegadaian Persero menyerahkan satu unit ambulans dan alat pelindung diri kepada Kodam 9 Udayana sebagai bentuk rasa terima kasih PT Pegadaian Persero terhadap TNI atas kerja kerasnya dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Acara ini dilaksanakan di Gor Praja Raksaka, Kepaon, Denpasar Selatan. Penyerahan bantuan satu unit ambulan dan APD dihadiri Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, Kasdam 9 Udayana, dan Rem 163 Wirasatya, Dirut PT Pegadaian Persero Pusat Jakarta, Kuswiyoto, Direktur Jaringan Operasi dan Pemasaran, Pimpinan Wilayah 7 PT Pegadaian Denpasar, serta jajaran Kodam 9 Udayana. Bantuan satu unit ambulan dan alat pelindung diri berupa protektif coveral grade, sebanyak 120 pieces, sepatu bot 24 pieces, facial 50 pieces. Bantuan ini diserahkan langsung Direktur Utama Pegadaian Persero, Kuswiyoto, kepada Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Kurniawan Dewantara. Kuswianto mengatakan TNI mempunyai peranan penting dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Untuk mendukung TNI dalam melaksanakan tugas, PT Pegadaian memberikan sarana dan prasarana berupa satu unit ambulan dan APD untuk melancarkan tugas dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan ini adalah bagian dari CSR kami, ya Pegadaian, supaya TNI itu juga bisa bekerja lebih tenang gitu, kalau ada sarana dan prasarana yang memadai. Jadi kami terima kasih sekali sama pada TNI yang sudah berjuang di garis depan untuk pencegahan COVID-19. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara mengatakan, tugas Kodam saat ini sesuai dengan perintah Panglima TNI dan Kasad adalah bagaimana upaya untuk membantu mengendalikan pandemi COVID-19 dengan cara pendisiplinan dan juga rumah sakit TNI bisa diperbantukan untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Selama ini yang menjadi kendala bagi Kodam adalah keterbatasan sarana-prasarana di antaranya ambulan dan APD. Pangdam 9 Udayana sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan PT Pegadaian Persero berupa alat pelindung diri dan satu unit mobil ambulan. Bantuan ini sebagai wujud sinergitas BUMN dengan Kodam 9 Udayana dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Nah, selama ini salah satu kendala bagi Kodam adalah keterbatasan sarana prasarana, ya, diantaranya adalah ambulan dengan APD. Pak Direktur Utama PT Pegadaian langsung turun ke Kodam 9 untuk memberikan bantuan satu unit ambulan dan beberapa perlengkapan untuk para dokter dalam rangka menangani COVID-19 ini. Saya kira ini salah satu upaya yang bagus, ya, perlu kita sambut baik dari PT Kepegadaian ini, satu kepedulian bagi kita semua untuk sama-sama bagaimana melawan COVID-19. Penyerahan bantuan kepada Kodam 9 Udayana diisi juga dengan sosialisasi tabungan emas oleh Pegadaian kepada para prajurit TNI. Di mana tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Saputra, Bali TV.